6 cowok tampan yang pernah mengisi hati Luna Maya. Siapa yang tidak kenal dengan aktris cantik Luna Maya? Wajahnya yang kerap menghiasi layar kaca tanah air. Luna Maya memulai karirnya sebagai seorang model sejak tahun 1999. Namanya mulai melambung setelah membintangi film berjudul 30 Hari Mencari Cinta pada 2004 lalu. Selain mandiri dan berprestasi, artis multitalenta ini memiliki wajah cantik dan pesona yang menarik, hingga membuat banyak cowok jatuh hati padanya. Berikut ini, 6 cowok tampan yang pernah mengisi hati Luna Maya. Tapi, sebelum lanjut, jangan lupa subscribe channel ini, karena subscribe itu gratis. Dan nyalakan lonceng notifikasinya, agar kamu tidak ketinggalan biodata dan info seputar artis Indonesia. 1. Fahri Albar. Luna Maya pernah berpacaran dengan aktor tampan bernama Fahri Albar. Kala itu, Luna Maya masih merintis karirnya di dunia entertainment. Sayangnya, hubungan yang sudah berjalan selama 2 tahun itu kandas. Keduanya memilih untuk berpisah. Bahkan, keduanya sempat digosipkan balikan lantaran terlihat jalan bareng. Namun, aktris kelahiran tanggal 26 Agustus tahun 1983 ini mengaku hubungannya dengan Fahri Albar hanya sekedar teman. 2. Ariel Noah. Kisah cinta Luna Maya dan Ariel Noah sempat menjadi perbincangan hangat publik pada 2004 lalu. Keduanya kerap menghabiskan waktu bersama. Sayangnya, hubungan mereka harus berakhir lantaran dikabarkan adanya orang ketiga. Setelah kurang lebih 1 tahun, keduanya kembali berpacaran lagi. Namun, hubungan mereka lagi-lagi diterpa masalah. Akhirnya, mereka mengakhiri hubungannya pada 2011 lalu. 3. Juno Adi Sutowo. Tidak butuh waktu lama untuk Luna Maya menemukan tambatan hatinya yang baru. Aktris berdarah Bali ini pernah menjalin hubungan asmara dengan pengusaha bernama Juno Adi Sutowo. Hal tersebut diketahui setelah tersebarnya foto Luna Maya bersama keluarga Juno di media sosial. Namun, hubungan mereka lagi-lagi kandas di tengah jalan. 4. Leza Alexander Prawiro. Aktris cantik ini juga pernah menjalin hubungan spesial dengan pengusaha muda bernama Reza Alexander Prawiro. Kabar kedekatan mereka mencuat setelah beredarnya foto-foto kebersamaan Luna dan Reza di media sosial pada 2012 lalu. Namun, hubungan mereka tidak bertahan lama dan memilih untuk berpisah. 5. Leino Barak. Pada tahun 2013 lalu, Luna Maya pernah berpacaran dengan Leino Barak. Kala itu, Luna Maya sempat menutupi hubungannya dari media. Namun, seiring berjalannya waktu, Luna Maya pun mulai go publik dengan memposting foto bersama Leino Barak di Instagram miliknya. Sayangnya, hubungan yang sudah berjalan selama 5 tahun itu tidak berakhir ke jenjang pernikahan. 6. Maxim Bolpir. Baru-baru ini, Luna Maya tengah ramai dikabarkan menjalin hubungan asmara dengan Maxim Bolpir. Kabar tersebut mencuat setelah beredar video yang memperlihatkan kebersamaan Luna Maya dan Maxim Bolpir saat merayakan ulang tahun Maxim pada tanggal 22 April tahun 2023. Meski terpaut usia yang sangat jauh, namun banyak netizen yang memberikan restu pada mereka. Meski begitu, keduanya belum mengklarifikasi soal hubungan mereka yang sebenarnya. Itulah cowok-cowok tampan yang pernah mengisi hati Luna Maya. Terima kasih telah menonton. Jangan lupa subscribe channel ini, karena subscribe itu gratis.